ucapannya untuk Alstar Bandar Lampung. Hah? Ucapannya untuk Alstar Bandar Lampung. Ucapannya untuk Alstar. Alstar Bandar Lampung, yes. Yes aja. Iya. Enggak lebih, yes. Enggak lebih. Iya. Alhamdulillah, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang telah berbahagia kita ke Grand LC Karyanda untuk merayakan hari Alstar yang ketiga. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita ini, walaupun dalam susun acara ini nanti berjalan lancar dan dimudahkan segalanya. Amin. Lalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja dari saya. Silakan selanjutnya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Tapi pun. Iya, pun. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Enggak terasa udah setahun berjalan. Usia kita yang 3 tahun, semoga kebersamaan kita selalu terjaga, selalu bijak, semoga kita selalu dikesehatan selalu. Amin. Siapa kita? Alstar Bandar Lampung. Siapa kita? Alstar Bandar Lampung. Alstar Bandar Lampung. Jaya, 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 luar biasa. Luar biasa. Ini Pak Bisa. Pepi belakang. Pepi, jangan jadi kita dengan Pepi. Bisa Pak Bisa. Oke, pagi ketua. Sip, mantap. Yo. Pasar pada nama. Woi, mantap, Mamang gitu. Mana A? Sehat A? Teteh Kep? Sehat Kep? Arifin gak bang? Cut kita syukur bahwa kita dengan rahmatnya Allah kita dapat berkumpul dalam keluarga besar Alstar Bandar Lampung yang sangat kita cinta ini, bahwa pada kesempatan ini anniversary yang ketiga kita alhamdulillah dapat kita laksanakan di Grand LP Karyanda. Coach, selama jadi coach di Alstar Bandar Lampung ini, sukanya apa? Kalau bukanya nggak ujangan? Ya, sukanya saya diberi kesempatan, walaupun saya tidak bermain full lagi di dalam kita tur-tur persahabatan, tapi saya dapat melayani
mengurus kawan-kawan, itu kebahagiaan saya sendiri juga. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kita baca dengan hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kebersamaan kita ini tidak terasa sudah berjalan 3 tahun. Dibilang lama, tidak lama. Dibilang singkat, juga tidak singkat. Tetapi setiap tahun kita terus berkembang. Baik penampilan masing-masing pemain, kemampuan masing-masing pemain, terutama keakraban seluruh keluarga yang pada hari ini juga kita para tunggu semua. Perkembangan terakhir yang akan kita juga sampaikan kepada keluarga secara khusus bahwa Alsar Bandar Lampung ini kita sudah buatkan dalam bentuk akte. Artinya apa? Artinya supaya keluarga-keluarga kita juga tahu bahwa kita itu kedepannya ada berbadan hukum. Artinya dengan berbadan hukum tidak tertutup kemungkinan dan pasti bisa peran aktif dari masing-masing keluarga nanti akan terlibat di dalam kegiatan yang sudah kita aktifkan tersebut, yang intinya akan mendukung setiap kegiatan kita baik di dalam intern maupun yang keluar. Kenapa? Karena konsep kita adalah bersama kita bisa. Jaya, 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 luar biasa. Bandar Lampung All Star, luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi terima kasih pada Ajun maupun teman-teman semua, secara khusus pada seluruh keluarga yang bisa dapat kumpul pada hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama Pak Ginting. Ini Pak Ginting adalah sosok rohnya dari All Star Bandar Lampung. Sampai saat ini beliau walaupun umurnya sudah cukup muda sekali, tapi tetap eksistensinya luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak Ginting. Oke, selanjutnya sambutan dari Ketua All Star Bandar Lampung kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Sultan Hamengkubuwono. Bapak Ivan Sagara, dipersilakan. Ya. Sebelum beliau berkata-kata, saya minta tepuk tangan dulu atas kepemimpinan beliau ini. Kita sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun. Kami pun. Siapa kita? Alsar Bandar Lampung. Luar biasa. Jaya, jaya, jaya. Tidak panjang lebar. Intinya saya menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Intinya kita bersama untuk kebersamaan kita bahwa Alsar Bandar Lampung ini bukan milik bapaknya tapi ada milik ibunya, anak-anaknya. Mantap. Supaya kita terarah bahwa kita mabol itu bukan sembarang mabol, tapi kita memperkuat silaturahim sesuai dengan hadis. Makin banyak kita silaturahim, makin kita diberi kesempatan kesehatan, rezeki, kemudahan, semuanya di kelancaran. Tapi kalau kita mempersedat silaturahim yang diputus, semuanya akan putus semua. Tapi kalau kita diberi kemudahan untuk silaturahim, kedepannya semua diberi kemudahan semua. Amin. Amin. Biar ibu-ibu tahu bahwa semboyan kita ada satu kalimat. Kita kan pada tua-tua bu ya, jadi kita ada visi kita. Jangan biarkan kita menua tanpa cerita. Jadi nanti ini kan masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan sampai tua kita beri kesehatan. Amin. Dapat menceritakan kepada anak cucu kita bahwa bapak kakeknya ini pemain bola. Gimana? Oh, pernah ke sana, pernah ke sini. Makanya jangan biarkan kita menua tanpa cerita. Pernah menjebolkan di MBK, Pak Jujur. Jadi ada cerita. Tanpa teman-teman, tanpa keluarga, Alsar Bandar Lampung tidak sampai di sini. Oleh sebab itu, mari kita jaga kekompakan, tetap solid, kedepannya selalu beri yang terbaik untuk Alsar Bandar Lampung. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alsar Bandar Lampung! Jaya,
Bang Ipan, ini All Star Bandar Lampung ini hari ini adalah bukti bahwa kita ini peduli kepada anggota-anggotanya. Ada seseorang dipotong. Siap. Biar ibu-ibu tahu, ini pemilihan ketua dipaksa. Bukan dipilih secara upload tapi dipaksa sudah jadi ketua. Batasnya 3 tahun. Ini terakhir. Ini yang keempat, nanti ada pemilihan. Boleh. Itu di atas ketua itu saya adalah ketuanya. Jadi apapun keputusan saya, masalah ketua itu nanti urusan saya, biarin aja. Jadi udah saya tekan kontrak seumur hidup. Jadi biar kontraknya diperpanjang saya kasih. Ketua, ini ada seseorang lah yang katanya minta waktu sebentar. Dan ini adalah bukti dari kebersamaan kita dan kepedulian kita terhadap anggota. Siap. Dari Gebi, Gebi silakan Gebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Ostar Bandar Lampung. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Di sini Gebi mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Ostar Bandar Lampung yang telah membantu Gebi dalam penyegaran wasit kemarin Liga Futsal Profesional di Surabaya. Alhamdulillah tesnya lulus semua, tes fitness test, tes interview sama tes segala macamnya lulus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak terima kasih Gebi ucapkan kepada keluarga besar Ostar Bandar Lampung. Enggak. Nangis ya biar bagus. Pokoknya Gebi ucapkan banyak terima kasih bantuannya. Alhamdulillah. Jangan biarkan kita menua tanpa cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pan. Jadi ucapan terima kasih dari Gebi. Yang mungkin sebelumnya juga kita telah membantu Anton juga sama, dan untuk selanjutnya kita pasti akan membantu siapa aja yang ingin berprestasi di ini. Mungkin ada Arcan, siapa yang muda, atau Judin yang ingin jadi apa. Dan tolong support juga saya untuk menjadi pelatih nanti di sosial. Tapi tetap maha pelatihnya dia. Gimana Bang Iman? Setuju. Jadi gak ada interupsi. Yang ibu-ibu juga tahu, setiap kegiatan apapun bentuknya di Ostar Lampung, kenapa bisa terrealisasi dengan baik? Karena berkat kita semua. Jadi tidak mengandalkan si A, si B, kenapa? Bersama kita bisa. Ya, jadi tepuk tangan lagi yang gemuruh untuk ketua. Oke, terima kasih Pak Tua. Mungkin bisa di akhir tempatnya lagi. Oke, itulah tadi sambutan dari Ketua Ostar Bandar Lampung. Yang selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Arifin, dipersilakan. Iya. Ketua kita yang paling pres ini adalah dia, karena Arifin Siregar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Gue mau ikut Pak Ketua. Tapi pun. Iya pun. Izin Ketua, Coach, Bendahara, senior-senior semua. Di sini saya hanya menyampaikan kepada Ketua dan senior-senior bahwasannya hari ini kita mengadakan anniversary yang ketiga. Ketua, rencananya itu kan kita mau tanggal 10. Nah, tapi berhubung karena teman-teman kita yang punya anak atau apa dan keluarga-keluarganya hari Sabtu itu tidak bisa, makanya kita rubah jadi hari Minggu. Alhamdulillah, yang ketiga ini keluarga besar Ostar kita makin ramai. Keren. Jadi alhamdulillah yang ketiga ini kita makin banyak, makin rame. Kan logo kita kan yang penting bersama kita bisa. Oke, mantap Bang Ipin. Ingin kami sampaikan juga Ketua bahwasanya kita yang berangkat hari ini sekitar 72.
terima kasih. Ya, target 100 tapi enggak apa-apa karena yang ketiga ini kita lebih banyak. Terima kasih buat ketua sudah menyediakan transportasi buat Kosa Putar. Semoga kebaikan ketua dan keluarga bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasa itu aja. Yang penting kita bahagia. Begitu ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Humas belum ngomong nih Humas nih. Diam-diam aja Humas ini. Belum ngomong dulu, tampil dulu di depan. Oke. Okay. Di lapangan aja. Baik, semua agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi. Adi itu Adi. Ustaz Adi. Sebelum berdoa mungkin Adi Hidayat, Adi Hidayat. Adi Wibowo. Sebelum berdoa Adi Purwono. Ada satu lagi yang pengen bicara di sini yaitu saksi hidup dan dia adalah seorang dari apa tim audit kita dari KPK. Mungkin Bapak Haryadi. Kita akan dengar pengalaman. Ini kita benar. Kita akan dengar pengalaman dia karena dulu pemainnya itu pemain profesional PSBL yang kemana aja dia dipakai dan bisa ngacak-ngacak semua lini permainan baik kawan ataupun lawan. Ngacak-ngacak pengurus ya. Benar audit ini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Tapi pun, marilah kita tentunya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di siang hari ini kita bersama-sama keluarga besar Osar Bandar Lampung yang hari ini pada ulang tahun yang ketiga, mudah-mudahan Osar Bandar Lampung selalu jaya, luar biasa ya. Untuk itu terima kasih kepada ibu-ibunya semua, terima kasih atas perhatiannya. Pada seluruh anggota Osa Bandar Lampung, kita selalu tetap eksis di Bandar Lampung, terutama di Lampung. Itu aja. Adapun hal-hal yang kurang berkenan, walaupun saya mengalami kawan-kawan, tolong kita sama-sama untuk kebersamaan kita. Bersama kita bisa. Terima kasih penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ostar Bandar Lampung. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Epi yang sangat luar biasa support terus kepada kita. Untuk listriknya, mau gimana juga Pak Epi dari sananya. Makasih Pak, listriknya Pak. Oke, untuk melanjutkan acara berikutnya yaitu doa ya. Pak Hidayanto. Pak Haji, sini Pak Haji. Ya. Mohon doanya sampai ke hati ya karena insya Allah didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut dengan tata cara kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi nimahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa mayan bahayli jalali wa jika wa adimu sultanik. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fi jasad wa diadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tabarakatul maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin ala nafsakatil maut wa najatan minan nari wa lafa indal isab. Allahumma ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan yang sayangnya tidak pernah terbilang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi ya Allah. Jadikanlah silaturahmi ini silaturahmi yang selalu mendapatkan keberkahan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nalar putus ya, no? Oke, okay, kita sudah
rangkaian acara pembukaan kita sudah lalui. Untuk selanjutnya apa aja, Pak? Kita akan ada perlombaan, itu ada tiga kategori perlombaan, yaitu satu balap kelereng, yang kedua makan kerupuk, dan yang ketiga joget balon. Joget balon. Berpasangan nggak itu? Untuk berpasangan nggak? Iya, berpasangan. Berpasangan, suami istri ya. Jangan. Siap ya, siap ya, supporter ya. Oke. Musiknya belum. Dikasih tahu dulu ininya, apa namanya? Tenisi. DJ. Sampai ke tali, kemudian balik lagi ke sini ya. Kang Ridwan, mana Kang Ridwan?